satun sebagaimana di hadis, salah satun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga orang yang mana nanti tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditegur, tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dibersihkan, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Syekhul Dzani sudah tua masih suka maksiat, sudah tua masih suka berzina, punya istri yang halal dia berzina keluar, udah tua udah pernah menikah tapi masih mau berzina. Nah ini orang lupa umur, belum mau bertobat-tobat lagi. Itu yang pertama adalah Syekhun Zani, udah tua masih suka berzina, udah tua masih suka maksiat. Yang kedua, Fagirun Mutakabbir, A'ilun Mutakabbir. Yang kedua, orang miskin sombong. Sudah miskin sombong, gak pantas. Udah miskin sombong. Yang ketiga, Malikun Kadzab, raja yang suka bohong. Dia punya kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain tapi dia selalu dusta. Nah, ini tiga ini nanti di akhirat tidak akan disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diazab sepedih-pedihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Marilah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada seseorang, Allah istakmalahu. Isma'na istakmalahu. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, ma huwa istakmalah? Apa itu istakmalah? Yuwafiquhu li'amalin salih. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Dibantu oleh Allah. Enggak sulit, diringankan oleh Allah. Mau hadir majelis enggak sulit, diringankan langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Itulah tanda bahwasanya seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis yang lain, tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagaimana? Bertanya sahabat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aina wada'at, di mana engkau diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, diletakkan di tengah-tengah pengajian, diletakkan di tengah-tengah pesantren, diletakkan di tengah-tengah madrasah. Oh, dalam keadaan baik. Didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang baik. Begitulah tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, di tempat yang mengajak kita kenal kepada Allah, di tempat yang mengajak kepada kita mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha untuk menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن الختام وينبتنا من المعاصي والعذاب برحمتك يا أرحم الراحمين
juyusal muslimin, Allahumma ansur juyusal muslimin, Allahumma ahlik man halakad din, Allahumma ahlik man halakal muslimin, inna syarikil adi wa mawaribiha, biparriha wa bahriha, aynama kanu, birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, surah al-Fatihah.